Maka tiap-tiap barang yang kena najis itu, sucilah ia dengan dibasuh bila hilang rasa dan bau dan warnanya. Dan maaf jika tinggal bau dan jua atau warna jua yang sukar menghilangkan keduanya itu. Bersalahan rasa. Maka tiada dimaafkan. Ha. Baju kita kena darah. Kena darah. Ni, jubah putih kena darah. Kain putih. Tak kira lah kuning apa pun. Kena darah. Nah, kita pergi basuh. Kita basuh. Masuk washing machine, masuk sabun. Ada lagi kesan darah. Tapi tak merah macam belum basuh. Ada kesan. Degil sungguh tak tanggal. Bubur dah kelorok dalam. Nah, takkan nak ubur setengah botol. Jangan baju. Nah, ubur dua titik tak tanggal juga. Hukumnya, nampak lagi warna, dimaaf pada syarak. Nah, agama Islam tak suruh siapa acu baju. Nah, dia gitu. Jadi kalau ada satu sifat saja dimaaf, melainkan rasa. Biasanya rasa ni dihilang. Nah, kalau warna ataupun bau. Bau biasanya dimaaf. Nah, kuat sangat bau. Nah, tapi kita buat sabun Melaka dah. Tapi kalau kita basuh kuat lebih kurang, ada lagi war darah, tidak maaf. Kena darah, kita ambil kuat ceh gitu kat pahit. Lepas tu tak tanggal mana. Semayang, tak sah. Kena darah, kita ambil rendang, bubur sabun, bubur washing machine, bubur kelorok, tak tanggal juga. Itu baru dimaaf pada syarak. Nah, itu kaedah dia. Lepas tu orang yang bersungguh-sungguh jaga agama, ada juga benda yang terlepas, maaf pada syarak. Orang yang buat lebih kurang dengan agama, tersalah, maka dikira dosa. Mana-mana orang yang tak belajar, bila ada ustaz mari mengajar di kampung tu, dia bukan lagi orang alim, maka dia bila buat salah, tidak sah ibadat dia. Faham? Sama mana orang yang mari dengar ustaz mengajar, tak, dia memang nak belajar tapi baru lagi, tak faham lagi, banyak benda yang salah dalam semayangnya, semayangnya sah. Ada beza tak? Ha, dah baik kita mari dengar. Nah, bila kita mari dengar, masuk dalam golongan orang yang mustamik. Nah, golongan yang dimaaf pada syarak. Bukan sengaja, sengaja semayang malah aku rokok. Sebab apa budak rokok? Sah kata, sebab apa? Budak baru kan? Bukan gitu. Maknanya kita dalam semayang banyak. Nah, baca tak betul lagi. Orang royri, dia royri. Nah, neh? Ada mulut royri tak disebut raw. Raw tak disebut. Ada tak sini? Faham? Ada tak? Ada? Raw tak disebut. Kata royril. Royri, jubik. Royri. Royril, Tok Guru. Nah orang Tok Guru. Royri. Royril. Royri. Lala tu kata ghairi ghairil. Ha baru tu. Nah, ni kena pusing cik guru ni cerdik ya. Nah. Payah nak buat salah baru jadi betul. Neh. Jadi mana-mana hak ramai-ramai ni orang baru tapi dia ni memang insaf dah nak belajar agama dah. Dalam kita beribadah ada lagi buat silap, dimaaf pada syarak. Hak golongan adik kakak kita yang tak mari dengar di masjid, nak tak heran pada kuliah-kuliah agama, kalau di semayang betul-betul, kalau salah tak sah selalu. Nak. Ha, jadi masuklah kita golongan yang dimaaf pada syarak. Nak. Ha, Tuhan tak tanya mau belajar itu jadi ustaz tak? Tuhan tak tanya gitu. Mau belajar itu jadi mufti tak? Tak tanya. Cuma Tuhan tanya mau belajar ke tak? Nah, an umrihi fina fi ma afna. Masa muda kamu akan ditanya kamu habiskan ke mana masa muda kita. Nah. Kita pun jawab. Dan kalau kita jawab tu betul, tak apa, selamat. Nah, saya pergi dengar Quran hari Rabu. Hari Selasa orang ngajar tauhid, saya pergi. Nah, tak apa. Tuhan tak tanya, "Bapa tak pandai-pandai?" Tuhan tak tanya gitu. Faham tak? Malaikat kata betul, dia pergi. Tak apa. Sebab ada orang yang boleh dengar, faham. Tapi balik nak kabur, tak faham. Nak? Dengar, faham. Hangguk lama. Tapi lepas balik rumah, bini dia tanya, bak ada dia? Bak ada, tak ingat. Faham tak? Tak apa dah. Esok pergi dengar pulak. Nah? Bak kita ni macam-macam orang pesen ada. Nah? Macam sekolah. Sekolah tu lah. Sekolah biasa ni bukan serma boleh tinggi belaka pelajaran. Nah, anak cikgu boleh 5E. Nah, anak orang kelaut 5A. Nah, ada tak gitu? Ada. Tuhan boleh buat tak? Kalau serma pelajar 5A, 8A, 15A belaka. Tuhan boleh buat? Boleh, tapi punah dunia ni. Nah, kalau 15A belaka siapa nak cendak?
Tak? Ha, mesti ada hak 5E atau 15B. Nah, dia boleh candak setung. Dia gitu. Siapa nak jadi postman? Nak jadi station master belaka? Nah.